dikit lagi. Tempat kita masih di sebelah sana. Enggak, di sini. Di mana? Sana. Enggak usah, di sini aja. Kamu kemana? Ini udah terlalu menanjak. Kita bukannya ke situ. Sama. Yang ini. Sama ini sama jalan. Kok sama? Jangan-jangan kita nyasar loh. Kayaknya kita nyasar. Kita nggak mungkin di sini kan? Kita disesatin nih kayaknya sama penunggu hutan. Iya loh. Kita muter-muter aja. Jalannya sama. Tapi yang mana ya? Feelingku kita ke sana deh. Nah, kita ya udah gini aja. Daripada kita nyasar, kita bangun tendanya di sini aja. Hah? Kita di sini? Iya. Di sini aja. Di sini aja. Ini luas kita bisa. Hotel mana? Di gunung. Lu nanya hotel, kita ke gunung, Anakku banyak banget lagi. Lagian deh orang mau pakai backpacker, lu ngapa bawa koper? Mau ke bandara? Orang bawa carrier. Banyakanku, bawaanku banyak. Nah, emang bawa apa sih? Kan ini kita mau camping. Ini taruh di mana dong? Emang lu bawa apaan aja sih? Kok pakai koper? Orang mau pakai beginian, Manda. Emang iya? Ya iyalah, kan lu kita mau camping, iya. Emang iya. Emang iya, dia nanya emang iya. Lu ngapain bawa? Iya, lu ngapain bawa rice cooker, mau nyolokin listriknya di mana? Nanti kita makannya gimana? Ya kita ada bawa kompor, Hair dryerku ketinggalan. Enggak, balik lagi yuk. Enggak usah bawa hair dryer, tunggu dulu mau camping apa fungsinya ada kun kayak begini. Ini buat pagerin. Magerin apa? Ular. Aku takut nanti kalau ada yang mau lewat gitu. Magerin apa pakai ini? Orang kalau mau lewat juga ini tinggal dilewatin gini, Amanda. Ini nggak ada fungsinya. Pikiran dia kan ular. Ular juga tinggal kesini, ini kegeser udah kelar. Iya, enggak. Tapi kalau ular sama beruangnya misalnya semua pada sopan, kan mereka tahu, jangan lewat ya gitu. Ular beruang sama diajarin beruang. Sopan santun. Kok bisa sih kepikiran? Takut. Kenapa bawa itu, buku? Itu diary aku. Diary-nya begini. Itu diary jangan dibaca, malu. Bukan diary lu, gue pikir lu mah diare lu. Ini kenapa diary-nya panjang sih? Udah sini aja dibaca. Udah lu stay aja di sini. Lu nikmatin alam ini. Ya, kita nginep di sini pokoknya. Iya, bener. Nginep sambil nonton video lucu. Mana videonya? Aku takut. Emang ada video lucu yang lebih lucu dari aku? Banyak kalau itu. Kalau itu banyak. Coba banyak. Lihat. Ini ada nih video lucu. Nih, silakan nih. Ada video lucu yang satu ini. Mana? Oke, silakan naik ke atas kursi dan pejamkan matamu. Oke, teman-teman yuk mari berkumpul semuanya. Silakan. Nah, di sini kamu akan jatuh. Tetapi kamu harus percaya sama teman-teman akan menangkap kamu, oke? Tugas kamu di sini cuma rileks aja dan percaya sama kita semua pasti akan menangkap kamu. Dalam hitungan 3, kamu akan jatuh dan saya hitung ya mulai dari sekarang. Tapi rileks, 1, tenang, 2, 3, ga. Pentingnya percaya. Berarti bukan harus penting percaya ya, pentingnya instruksi yang benar. Jatuhnya kemana? Jatuhin badannya itu ke depan atau ke belakang lah. Dia benar kagak salah ya? Dia jatuhin badan. Iya. Orang udah siap semua di belakang kayak begini nih. Kenapa dia ke depan ya? Yang itu siapa? Instruksinya. Dia cuma bilang, kamu pokoknya percaya, kamu jatuhkan aja badan kamu. Ada juga tuh orang udah nungguin di depannya orangnya jatuh ke belakang. Iya, kan salah. Jadi ada harus orang tahu. Udah nungguin di depan, di belakang udah nungguin, dia jatuh karirnya. Buat apa dijagain? Buat apa dijagain? Itu mereka tuh udah setelah itu bakal tidak ada saling percaya di antara mereka. Iya, udah retak, udah enggak bersahabat lagi mereka. Malah jadi ngeretakin tuh kepercayaan itu. Ini tapi masih ada lagi video yang lain nih. Mana? Nih coba lihat, ini ada retaknya enggak coba? Hai Besti, cipika-cipiki dulu ah. Kita sebenarnya berdosa gak sih ngetawain alam kayak gitu? Nah kalau ini sebenarnya lebih kayak kalau jalan lihat-lihat gitu ya, harus fokus. Itu tadi jaketnya orange lagi kayak aku coba. Jangan-jangan itu si Oki loh. Jangan-jangan itu aku. Enggak, masalahnya bukan kita boleh ngetawain atau enggak.
Gue mah yang bikin videonya tega diulang-ulang. Dia jadi sekali-kali. Yang ngedit sih, yang ngedit. Kan yang videonya juga gak tahu dia bakal jatuh. Kasian. Dia tuh tadi padahal sebelum jatuh happy ketawa kayak. Iya, happy banget. Kita tuh hilang tiba-tiba. Tapi ini ada lagi nih. Apa itu? Video lucu lagi. Gak tahu jatuh lagi gak nih. Yuhu, kita meluncur guys. Kalau itu lucu kan, dia sampai terbalik muter. Dan gak sekali ya, itu diulang-ulang ya. Itu kan bukannya harusnya dia berhentinya di ujung ya? Itu lebih lucu kalau udah ngebalik, naik lagi tuh. Berarti ulang dari awal lagi ya dong. Lucunya, udahlah kebalik jatuh, kepalanya langsung ke air. Aduh, itu panik sih. Oh, maaf ya mbak, bukan ngetawain itu. Tapi itu emang beneran lucu sekali ini mbak, maaf ya. Lucu. Tapi ini kita gak tahu hari apa itu datangnya kapan. Iya, kan gak sengaja ya. Hari buruk tidak ada di kalender pokoknya. Tidak ada. Ini ada video lainnya, apakah dia mengalami nasib buruk juga atau enggak, kita lihat videonya. Saatnya kedua mempelai saling bertukar cincin. Sepaket cincin nikah hadir. Ini kita nggak gini. Itu hari bahagia. Nggak gini. Nggak, itu kabarnya itu mereka langsung resepsi perceraian. Itu kayak jatuhnya nular. Iya, terus calon istrinya bilang kayak, kamu bikin aku jatuh, aku nikah sama pendetanya aja. Karena pendetanya yang ikut jatuh aku juga. Jatuh juga. Aku nikah sama pendetanya aja. Maksudnya satu orang aja udah jatuhnya gitu, jangan ngajak-ngajak ya. Ngajak-ngajak, ini refleks semuanya ikutan jatuh. Iya, pada latah. Kalau aku waktu nikah, aku juga ada kejadian itu seru-seru. Unik-unik tahu. Jadi aku kan nyetir mobil VW gitu kan, yang zaman dulu. Yang masih kopling personal, masih manual tuh. Itu berat banget tuh, setirnya berat, koplingnya juga berat, jadi begitu di gas pertama, gejeng. Lu pas nikah gimana? Jadi aku pas nikah, ya, doain ya guys, jadi aku biasa ikutan cerita. Jadi itu dia tadi kompilasi video-video lucu minggu ini. Kalian jangan kemana-mana, masih banyak video lucu lainnya, tetap di Bercanda. Berita Kocak untuk Anda.